dalam hal organized crime atau premanisme, street crime, kejahatan jalanan, salah satunya ini yaitu kejahatan narkoba. Polsek Denpasar Selatan pada tanggal hari Sabtu tanggal 18 Februari kemarin berhasil menangkap tersangka berinisial IZ, berkewarganegaraan Republik Belarusia. Tersangka ini, dari tersangka kami mengamankan, dapat berhasil mengamankan 17 paket ganja dengan total berat bersih yaitu 84,55 gram yang dikemas dalam kemasan kecil sebanyak 17 paket. Tersangka kami amankan di Gang Pacar, Jalan Hangtuah, Gang Pacar, sekira pukul 23.00 menjelang dini hari. Dari tersangka kami berhasil mengamankan selain barang bukti ganja tersebut, kami berhasil mengamankan dua handphone dan juga kaleng di mana ini menjadi sarana yang bersangkutan untuk menggunakan barang ganja ini, kemudian tas dan juga kendaraan. Pada saat kami amankan, kami berhasil juga mengamankan kendaraan yang digunakan oleh tersangka. Atas tindakan yang dilakukan, kami menerapkan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana ancaman pidana 4 tahun paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak maksimal yaitu 8 miliar rupiah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada barang segitu banyak diperoleh dari mana dan apakah selama ini juga tersangka ini pengedar juga, Pak? Ya, untuk sebagai dia pengedar atau tidak masih kami dalami, masih lakukan penyidikan. Pengakuan dari tersangka ini, barang-barang tersebut didapatkan melalui grup aplikasi Telegram dan barang bukti sudah kami sita. Sudah berapa lama tinggal di Bali? Pengakuan dari tersangka dari bulan November 2020 tersangka sudah ada di Bali. Pekerjaannya mengaku sebagai programmer. Wisata apa? Jadi di grup Telegram itu sesama bule juga gini ya? Ya, dari pengakuan tersangka tidak tahu apakah ya dia berkomunikasi dengan warga negara asing atau Indonesia. Dibeli berapa, Renat? Pengakuan dari tersangka itu bertransaksi menggunakan cryptocurrency yaitu USDT dengan jumlah 450 USDT apabila dirupiahkan sekitar 6.500 rupiah. Transaksinya lewat online berarti, Nak? Ya, online. Itu Telegram itu ada indikasi memang khusus untuk jual beli narkoba di Indonesia? Ya, dia mengaku diundang di grup itu, ya, sudah transaksi kemudian dikeluarkan. Dia menjual sama asing atau ada warga lokal juga? Ya, sudah saya sampaikan tadi, sudah dijawab, dia tidak tahu untuk apakah yang berkomunikasi, dia komunikasi itu apakah warga negara asing atau lokal. Tidak mengenal dia. Untuk pelaku yang memasukkan dia ke dalam grup, gimana? Yaitu dia diundang. Dia diundang masuk ke dalam grup, dia tidak tahu apa di dalam grup itu siapa, dan setelah bertransaksi dia menjadi. Kalau untuk penggunaan kaleng ini bagaimana? Pengakuan dari tersangka digunakan kaleng itu untuk media dia membakar ganja ini dan sebagai alat. Berarti cara menerima ganja itu dikirim ke market? Ya, jadi ditaruh di suatu lokasi, dia dikirim lokasinya itu melalui tadi itu, kemudian dia ambil barang tersebut. Ini baru pertama kali dia dapat ganja atau udah berulang kali melakukan? Ini masih kita lakukan penyidikan, dia baru mengakui baru kali ini dia melakukan. Masa sepuluhnya? Ini sudah kita masukkan ke lab untuk kami masih menunggu hasil juga, menunggu hasil. Apakah pekerjaan yang lebih sih sejak 2020 memang tahu bahwa narkotik sekitar jam 9 itu legal atau sebenarnya? Dia mengetahui.